Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nukmil kalam ya ikhwan fi liqa'ina al-madi fi hadha al-liqa'. Ala wa huwa ismul makan wa ismul zaman. سنأتي يا إخوان على صياغ اسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثي كما يلي. Pada pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang wazan-wazan dari isim zaman dan isim makan dari fi'il thulathi, dari fi'il yang terdiri dari tiga huruf. النقطة الثالثة يا إخوان هنا يقول يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي كما يلي: الألف على وزن مفعل، على وزن مفعل. Yang pertama adalah berdasarkan wazan مفعل من الفعل الصحيح المكسور العين في المضارع مثل هبط يهبط. Kapan wazannya itu seperti wazan maf'ilun, yaitu pada fi'il yang sahih yang ain fi'ilnya itu berharakat kasrah ketika dalam posisi fi'il mudhari'. Contoh di sini adalah habata, habata yahbitu, habata yahbitu. Antum lihat di sini bahwa ain fi'ilnya itu berharakat kasrah. Kalau seperti itu nanti isim makan sama zamannya itu wazannya seperti ini. Mah bitun. Faham tak, ikhwan? Baik. Yang kedua, ya ikhwan, wa min al-fi'lil ajwafil ya'i. Yaitu dari fi'il ajwaf. Antum kalau ingat fi'il ajwaf itu adalah fi'il yang huruf illahnya itu berada di ainul fi'il atau di tengah, ya. Yang mana huruf illahnya itu adalah huruf ya. Contoh, bata yabitu, bata yabitu. Ah, kalau wazannya, wazan fi'ilnya seperti itu, maka isim makan sama isim zamannya itu adalah mabitun, mabitun. Thumma wa min al-fi'li al-mithali al-wawi. Dan juga dari fi'il misal. Fi'il misal itu adalah fi'il yang huruf illahnya itu berada di fa'ul fi'il atau di awal. Dan fi'il ada dan huruf illahnya itu merupakan huruf al-waw. Misal, contoh. Nah, antum lihat di sini. Antum lihat di sini. Huruf illahnya adalah huruf waw. Waqafa yaqifu. Kalau waqafa yaqifu nanti isim makan sama isim zamannya itu seperti ini, yaitu mauqifun. Naam, tabihu ya ikhwan ma'ana. Thumma al-ba' ya ikhwan, ala wazni maf'alun. Tadi yang alif itu wazannya adalah maf'ilun, sekarang adalah maf'alun. Min kulli fi'lin thulathiyyin akhar. Yaitu dari setiap fi'il yang terdiri dari tiga huruf yang lain. Contoh, kharaja yakhruju berdasarkan wazan fa'ala yaf'ulu. Kalau wazannya itu fa'ala yaf'ulu, berarti dia isim zaman sama isim makannya seperti ini. Makhrajun, yaitu maf'alun. Makhrajun, nah. Al-jim ya ikhwan, al-jim ala wazni ismil maf'ul. Yang terakhir ini, yang jim ini adalah berdasarkan wazan isim maf'ul. Kapan itu? Yaitu ketika fi'ilnya merupakan fi'il mazid, fi'il yang lebih dari tiga huruf, baik itu yang empat huruf maupun yang lima huruf maupun yang enam huruf. Nah, contoh, kita ambil satu contoh aja yang terdiri dari lima
huruf. Irtafa'a yartafi'u. Nah, kalau wazannya seperti ini, yang terdiri lebih dari tiga huruf, maka isim zamannya sama isim makannya itu berdasarkan isim maf'ul, yaitu murtafa'un. Kalau antum perhatikan, dia ini seperti wazan isim maf'ul. Paham tuh ya kawan? Baik. Rabi', rabi', yajuzu tathniyatu ismil makani wa jam'uhu. Boleh menjadikan isim makan dua dalam bentuk dua dan juga dijamakkan juga sama-sama bisa ya. Kama yajuzu tathniyatu indal hajah, sebagaimana juga boleh antum jadikan isim makan sama isim zaman itu dalam bentuk mu'annath kalau antum perlukan. Nah, ya kawan. Hada ma astati'u an ulfiya lakum fi hadal liqa'. Wa qabla dhalika ya kawan, nurid an nukallifakum bil wajib. Ala wa huwa ityanu siyaghi ismal makan wal zaman. Fadkuru antum amthilatan thalasah. Udkuru amthilatan thalasatan li ismiz zaman wal makan. Antum silahkan cari contoh untuk isim zaman dan makan tiga saja. Terserah antum mau menuliskan contoh dari fi'il yang thulatsi maupun yang mazid. Terserah antum. Naam, hadha huwa wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.